Setelah kita akan melihat karya terbaru Pan Kedua, yaitu Padikarya Pamor Sedayu. Pertama-tama kita akan melihat dari sisi atas, yaitu dari kayu kemuning. Dari atas dengan aksesoris kala tak mungkin. Kita akan melihat punggung dari bilahan, tentunya juga mempunyai ketandaan urat tua timbul. Bisa kita lihat pantulan cahaya dari lampu seperti benang. Baiklah, kita akan melihat dari sisi kanan dari bilahan. Di sini juga mempunyai ketandaan Matin Palaja, Urat Tuo, Patu Lapa, dan Ulem Ulem. Bisa kita lihat pantulan cahaya yang terlihat di Urat Tuo yang seperti benang.